Awali adanya berita viral melalui media sosial di mana ada seorang laki-laki yang membuntuti seorang perempuan, dan di situ kemudian dia melakukan kegiatan atau melakukan asusila ya di depan rumah si perempuan tersebut. Nah, berita viral itu kemudian terus bergulir dan akhirnya menimbulkan polemik dan meresahkan masyarakat, hingga kemudian muncul istilah teror sperma. Berbekal informasi tersebut, kemudian jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menemukan identitas dari pelaku, dan akhirnya terduga pelaku tersebut diamankan untuk dimintai keterangan. Terduga pelaku ini melakukan tindakan tersebut beberapa kali. Tindakan yang saya maksud adalah tindakan membuntuti seorang wanita, kemudian menghampiri hingga di rumahnya, namun tidak berinteraksi langsung dengan korban, tapi cukup berhenti di depan rumah, kemudian dia melakukan tindakan asusila. Yang dimaksud asusila adalah dia melakukan masturbasi di depan wanita tersebut, di depan rumah ya, di depan. Karena dia memiliki kebiasaan yang kurang baik, di mana pelaku ini semenjak kecil memiliki hobi atau menyukai menonton film porno ya, biru maksudnya porno. Nah, dengan dia menonton film porno tersebut, kemudian dia mulai terangsang. Kemudian karena dia terangsang, kemudian dia mulai memburu atau hunting bahan-bahan halusinasi untuk menyalurkan hasratnya dia. Dan kemudian ketika dia menggunakan sepeda motor, jalan kaki, secara random dia menemukan wanita yang kemudian dia berhalusinasi sebagai semacam teman kencan gitulah ya. Namun tidak disentuh wanita tersebut, hanya saja diikuti sampai di tempat tujuan wanita tersebut. Ada yang sampai di rumah, ada yang di tempat tertentu ya. Pelaku hanya masih di atas motor, duduk, kemudian melakukan sesuatu terhadap alat kelaminnya. Kemudian dia melakukan masturbasi hingga kemudian dia mencapai ejakulasi. Inisialnya MAZ. Usia 21 tahun, seorang laki-laki, warga Tangerang Selatan. Ya, belum berkeluarga dan dia masih seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Kejadiannya baru sekali ini atau udah berapa kali? Tadi sudah disampaikan 20 kali. 20 kali di mana aja, Pak? Ah, nanti diceritakan banyak. Di Jakarta Selatan sendiri berapa? Di Jakarta Selatan lebih dari 10 kali ya. Dia pokoknya random aja. Mengidentifikasi apakah ini orang yang ingin tanya sendiri, kalau memang tidak terbukti berarti tidak bisa tetapkan tersangka berarti, Pak. Iya, di penyidikannya di sana ya. Ada dugaan awal sisi kemanusiaannya, kita harus memberikan pelayanan juga, tidak mengaruhi proses penyidikan. Nah, himbauannya kepada masyarakat. Pakai itu boleh wajib daripada semua. Cukup ya. Inisialnya kan nama gue lagi, nama Azir.